masakan-masakan vegetarian ya. Happy. Ada yang terpodi. Halo guys, hari ini saya mau masak sayur bening, yaitu sayur bayam dimasak sayur bening dengan bumbu yang sangat simple. Semua orang pasti bisa memasaknya. Yuk kita mulai. Bayamnya direndam dulu pakai air garam. Cuci bersih bayamnya. Inilah masak sayur bening paling simpel dan super simpel. Tidak ada bandingannya. Di dalamnya cuma ada bawang merah, bawang putih, wortel, daun salam, sekali langsung rebus. Taruh sekalian garam, Ajinomoto, terus sama gula merah. Rebus sampai wortelnya matang. Setelah itu tinggal masukkan bayamnya. Airnya sudah mendidih, wortelnya sudah matang, kita masukkan bayamnya. Sangat imut ya, untuk dua orang saja ini. Jadinya masaknya sedikit. Ini adalah makanan favorit ya, sayur bening. Kita tunggu sampai matang. Sekarang sudah matang, matikan api, lalu taburi bawang goreng. Sudah jadi. Nah, sekarang goreng tempe dulu untuk apa ya? Pasangan sayur bening. Kita buka ya, masalah mana orang dia buka. Kon api ya. Betul. Wala tempene gosong rek. Tapi rapopo, wong ya sepasang karo sayur bening. Coklat sama coklat. Seperti ini biar kering terus dienet-enet. Nanti setelah kering baru kita mulai cara memasaknya. Kita akan bikin enoki crispy ya.
6 sendok tepung terigu dan tambahkan tepung maizenanya 2. Jadi 6 banding 2. Jadi semua 8 sendok. Nah, ini saya sudah tambahkan garam sama lada. Untuk jamurnya, saya akan tambahkan kuning telur. 1 biji kuning telur. Sudah cuci bersih ya. Saya akan aduk-aduk dulu. Aduk-aduk sampai merata. Boleh dong dipanasin ini. Ya, seperti ini. Aduk-aduk. 5 menit. Oke. Kita lanjut masuk ke tepungnya. Bentar ya. Tuhan. Kita boleh sekalian agak banyak. Ini sekali goreng ya. Kira-kira tepung sudah melekat di jamurnya. Kita lanjut goreng. Oke, minyak sudah panas, kita goreng jamurnya. Tunggu sampai agak kecoklatan. Nah, kita lihat apakah sudah kering. Lihat. Sekarang kita angkat. Begitu pun selanjutnya kita goreng seperti ini ya. Kita lanjut yang berikut. Dan begitu seterusnya. Sip. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Super cantik. 1 bungkus jamur, saya pakai 6 sendok tepung terigu, 2 sendok tepung maizena, pas banget, tidak kurang, tidak lebih. Silakan mencoba ya guys. Nah, ini masakan-masakan vegetarian ya. Di ujung sini ada sayur pak choy. Di sini ada rebusan waisan. Ini adalah nasi olive. Ini adalah mushroom enoki. Dan ini adalah telur gulung. Ini adalah keseharian kita di saat sore hari membuat kehebohan. Nah, ini makanan favorit saya. Tempe goreng, sambal, sama sayur bening. Selamat mencoba. Ada bawang merah, bawang putih, wortel, daun salam, sekali langsung rebus.
taruh sekalian garam, Ajinomoto, direbus, kasih sedikit gula, super super simple. Tenang, tadi Ajinomotonya masuk semua, ditambahin masako. Cuci bersih bayamnya, lalu kita apa ya? Buang air. Kita lanjut goreng. Bukan gak dimatiin sih. Terus senyum sih mengedit. Ini saya bagian konten, bagian ngedit pula. Panas.